Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kali ini saya mau berpetualang, teman-teman ya. Dan ini merupakan salah satu apa ya? Menurut saya ini merupakan tempat yang unik, teman-teman. Dan seperti apa keunikan tempat di sini. Nah, teman-teman semua bisa lihat tuh. Wow. Bukan. Itu merupakan salah satu tebing, teman-teman. Yang di mana tebing ini sepertinya dulunya itu apa ya, bekas pengambilan pasir, teman-teman. Tuh. Oh, soalnya itu keren banget, teman-teman. Ya. Nah, seperti itulah lokasi di sini, teman-teman. Nah, namun sangat disayangkan sekali, teman-teman, untuk lokasi di sini ya. Padahal ini sangat indah, teman-teman ya, menurut saya. Namun yang sangat disayangkan di sini banyak sampahnya, teman-teman. Padahal ini lokasi yang sangat-sangat keren pokoknya. Jadi itu seperti kayak arca, teman-teman. Atau di dunia apa? Konoha-nya. Keren tuh. Jadi tebingnya itu kayak apa ya? Kayak arca lah. Tuh. Persegi-persegi kayak gitu, teman-teman. Namun itu bekas alat berat lah. Tuh. Ada yang bolong-bolong kayak gitu, teman-teman. Ada yang bolong-bolong lah. Nah. Pokoknya ini lokasinya kalau malam hari mungkin ini serem banget, teman-teman. Karena lokasinya tuh kayak gini lah. Tuh. Dan kemungkinan juga di tempat kayak gini merupakan indikator bagi hewan-hewan buas, teman-teman. Karena di sini merupakan rawa tuh, teman-teman. Kemungkinan juga ular ada, teman-teman, di sini. Biasanya ular kadut. Biasanya ya. Kalau di tempat kayak gini, teman-teman, tuh. Nah, teman-teman, pokoknya seperti apa untuk keseruan kali ini, terus ikuti petualangan saya, teman-teman.
Nah, teman-teman, beginilah lokasi di sini, teman-teman. Wanyir, ayah gedang. Wah, ada gedang, teman-teman. Tuh. Namun sangat disayangkan sekali karena di sana banyak sampahnya, teman-teman. Padahal ini tebing yang sangat-sangat luar biasa, teman-teman. Tebingnya. Teman-teman, di sana saya teman-teman, tuh Masya Allah, saya di sini ternyata mendapatkan sebuah barang, teman-teman, atau bisa dibilang ya mungkin berkaitan dengan hal-hal mistis, teman-teman. Dan tuh, coba perhatikan. Itu merupakan batu, teman-teman, ya kayaknya. Tapi karena barusan saya nggak sengaja pas ke area sininya, teman-teman. Lalu saya itu melihat fokus ke sini, teman-teman. Tuh. Wah, benar ini, teman-teman. Wah, ini mah batu kayak. Ini merupakan batu akik, teman-teman. Tapi yang uniknya ini warna merah, teman-teman. Jangan-jangan ini merah delima ya. Tapi gak tahu ya. Kemungkinan ini barang, ya barang yang ada di sini, kemungkinan jimat mungkin, teman-teman. Nah, karena dia ini berkamuflase sebenarnya, teman-teman. Gak cuma hewan, teman-teman. Ternyata barang kayak gini juga bisa berkamuflase, teman-teman. Ini udah berlukut di area pinggirnya, teman-teman. Tuh. Teman-teman bisa lihat kan? Nah, kemungkinan saya mau mengambil barang ini, teman-teman. Mudah-mudahan dengan kita diambil, mudah-mudahan ada berkahnya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Lumayan bagus, coy. Teman-teman. Dan aku juga nih. Sebenarnya ini merupakan akses jalan juga untuk ke belakangnya tuh. Saya juga harus berwanti-wanti, teman-teman. Tuh, teman-teman. Ini merupakan, nah, barusan di sini, teman-teman. Ini batu anyar gaya, keren, mudah-mudahan ini bisa jadi jimat, teman-teman. Oke, mungkin kita lanjut OTW pulang, teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa menjadi berkah lah, jimat, teman-teman.
karena ini udah mau menjelang maghrib teman-teman, udah mau setengah 6 ya. Dan saya alhamdulillah menemukan barang atau jimat yang ada di sini teman-teman. Oh, mantap. Nah, oke, mungkin kalau begitu saya langsung bawa pulang teman-teman. Ayo kita pulang teman-teman, karena takutnya ntar si penjaga jimat ini marah teman-teman karena saya ambil teman-teman. Oke, mudah-mudahan ini menjadi berkah bagi saya teman-teman. Nah, teman-teman, tuh sekarang kita langsung menuju pulang teman-teman. Oh tuh, itu juga tuh merupakan tebing. Oh itu yang tadi teman-teman tuh. Dan ini tebingnya teman-teman tuh. Tapi ada rumah ya. Keren banget teman-teman. Nah oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu konten kali ini, karena ini mau menjelang maghrib teman-teman ya. Nah, barusan saya sudah menjelajahi area situ teman-teman. Nah, beginilah lokasi di sini. Di bawah merupakan tempat pemancingan teman-teman. Nah, oke mungkin cukup sekian dulu untuk konten kali ini. Semoga kalian terhibur dan jangan lupa di like dan di subscribe channel saya, dan nantikan petualangan saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.